Ya, penebangan pasir dan material erupsi liar yang lain ya, berada di Kali Boyong, berjarak 6 km dari Puncak Merapi. Dan ini merupakan titik paling ujung ya, sisi utara penambangan material erupsi Merapi, penambangan rakyat. Ya, cukup ramai pagi ini dan bisa kita lihat ini ada ibu-ibu juga yang mengumpulkan material. Ya, seperti inilah cara penambangan manual yang dilakukan oleh warga lereng Merapi di Kali Boyong. Ya, berbekal linggis ini ya untuk mencongkel ya. Juga dilakukan dengan pertimbangan dan perhitungan ya, karena di bawah ini juga ada yang bekerja. Nah, setelah terkumpul langsung dimasukkan ke dump truck ya. Thank you.
penambangan dilakukan dengan cara tradisional untuk menjaga ketersediaan air bersih di lereng Merapi, ya, di Kali Boyong ini. Tidak diperkenankan menggunakan peralatan berat, ya, atau bego. Ada dua orang ibu ini, ya. Ya, seperti inilah aktivitas penambangan material erupsi Merapi di Kali Boyong dilakukan oleh warga di kawasan Turgo, ya, Tritis, Kecamatan Pakem atau Kapaniwon Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan ini adalah berkah yang luar biasa dari erupsi Merapi. Material-material yang banyak diburu karena ini adalah material terbaik untuk bahan bangunan. Dan yang unik di sini tidak ada aliran airnya, ya. Sungai Boyong ini mengalir hingga Kota Yogyakarta dan sampai di Kota Yogyakarta berubah nama menjadi Kali Cude atau Sungai Cude. Ya, sama dengan yang di Kali Boyong, di Kali Kuning ini, saya ada di jembatan, ya, dam Kali Kuning ini, melihat bahwa aktivitas penambangan juga dilakukan secara manual, penambangan rakyat, ya. Nah, ini sudah ada wisatawan yang bermain air, ya, ceceh banyu Kali Kuning.
Padam Kali Kuning ya, dan ini sudah ada wisatawan yang bermain air ya, mengendarai jeep wisata ya, dan rapinya ketutup. Ini ya. Penambangan rakyat sudah dimulai sejak pagi. Kita di sini.